rasanya sih pertama nasi gorengnya tidak merata, gorengannya tidak semua mungkin terkena apinya, mungkin tidak terlalu stabil, tidak merata. Nasinya agak keras. Terus terlalu berminyak, minyaknya lumayan agak banyak. Saya akan review nasi goreng yang dibeli di dekat Alfamart di depan rumah. Kalau di sini bisa kita lihat ada kulitnya, ada tomat, timunnya sama rica, tentunya dengan nasi gorengnya juga. Nasi gorengnya ini ada sosisnya. Coba kita rasa. Kalau dari segi warnanya sih nasi ini tidak merata ya. Ternyata ada telurnya juga sama ini. Oke, sosisnya kita buka dulu, kerupuknya kita buka dulu ya. Enak sih. Nasinya sih terlalu keras bagi saya. Ada timunnya, porsinya cukup banyak ya. Oke, saya makan dulu ya. Thank you.
kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai tangan. Makan nasi goreng pakai tangan. Tadi di dalam nasi goreng ini ada pertama tadi kerupuk ya, kerupuk, cabe, timun, sosis, tentunya nasi gorengnya. Kalau komentar saya sih, pertama nasi gorengnya tidak merata gorengannya, tidak semua mungkin terkena apinya, mungkin tidak terlalu stabil, tidak merata. Nasinya agak keras. Terus terlalu berminyak, minyaknya lumayan agak banyak. Tapi ya, kita tetap harus apabila kita sudah membeli satu produk ya, mau tidak mau kita harus menghabiskan seperti nasi, kan kasihan. Oke teman-teman, terus dukung pelaku UMKM, beli produk-produk yang dekat sama teman-teman, kalau enak jangan lupa promosikan. Oke, sekian dari saya. Salam UMKM.